Panas nih, panas, panas, panas. Jangan dekat-dekat nak ya. Panas. Oke. Okay. Panas. Hai teman-teman semuanya, welcome back ya di channel YouTube-nya Keluarga Uni Internasional dari Jerman. Sama saya di sini Sri Meta Stompul, asal dari Medan. Ras semua ya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa juga, dan tetap bersyukur selalu dalam hidup ya teman-teman. Hari ini aku mau nge-review nasi goreng beku pabrikan, terus produk Eropa punya. Jadi bagaimana ya rasanya nasi goreng beku ini? Dan pabrikan pula lagi ya. Aku juga belum pernah makan dan ini pertama kali aku dan anak-anak akan menyicipinya dan memakaninya, teman-teman. Apakah enak bagi anak-anak atau enak bagi aku, dan bagaimana komposisi dari nasi goreng bekuan ini atau nasi goreng produk pabrik ya. Bisa kita bilang seperti itu. So teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune terus, dan jangan lupa klik tanda subscribe-nya, dan jangan lupa juga klik tanda like-nya jika kalian suka dengan video ini, dan share video ini ke teman-teman yang kalian punya, dan jangan lupa video saya lain-lainnya kalian tonton juga ya, dan selamat menonton. Nah teman-teman, ini dia nasi goreng yang aku bilang tadi ya, aku beli dari Froster beberapa waktu lalu. Ya, kayak mana rasanya ini kita nggak tahu, belum pernah makan ya nasi goreng seperti itu. Yuk kita coba, katanya di sini dibuat pakai mana nih? Pakai api yang sangat panas banget, katanya di sini buat 8 sampai 9 menit dipanasin doang. Oke, kita coba ya teman-teman. Ini apinya, apa bukan api? Kompornya udah aku panasin, ya. Panas nih, panas, panas, panas. Jangan dekat-dekat nih ya. Panas, oke? Panas. Iya, panas. Oh, teman-teman, kita goreng nasi gorengnya ini tadi beku banget. Udah aku cairin dia. Mama just nasi goreng with ayam. So teman-teman, kita goreng dulu ya nasinya teman-teman. Nasi goreng ala orang Eropa instan ya, nasi goreng instan. Nasi goreng itu instan ya. Cantik juga dia warnanya ya. Ada ayamnya, sayur-sayurannya gitu. Mama,
Ya teman-teman, ini dia nasi gorengnya kita akan santap ya. Dan appetito. Thank you. Esma, iya probieren ist das Mac oder nein? Heiß. So mal menurutnya. Ich mache es gut. Wie schmeckt das? Gut. Und sehr gut. Was ist denn zuerst? Jadi nasi gorengnya ini terdiri dari ada ayamnya, ada kacangnya ya, kacang apa nih? Yang dekat kali nak kabur dia. Terus ada wortelnya, ada sayur. Ada sayurnya juga, ada daun bawang gitu ya, ada kacang polongnya gitu, dan ayam, daging ayamnya. Cuman teman-teman ini porsinya seuprit ya, seuprit banget. Ini cuma ngotoran gigi aja nih. Asal kari dia semua. Kayaknya ada bambunya juga. Aku tambahin lagi ya garamnya, karena waktu aku cicip pertama kali itu kurang garam dia. Sambil spilan. Jangan berputar. Ya. Jangan berputar. Lebih oil gitu. Nasinya matang ya, nasinya. Walaupun digoreng kan cuma 8 menit kan, tapi nasinya matang. Aku sengaja nggak nambahin nasi lagi ya, cuman sudah sih, biasanya aku tuh kalau masak ya aku tambahin lagi sesuatu tuh dari rumah ya, yang aku buat sendiri, aku campur gitu. Kalau ini aku nggak tambahin nasi juga, biar dia itu, biar aku tuh ngerasain originalnya bagaimana gitu ya. Kalau misalnya nanti ditambahin lagi kan beda lagi ya rasanya jadinya gitu. Dapat 2 sendok makan. 2 sendok makan.
Next video ya, biar kalian gak tinggal juga. Ketemu baru, bye bye teman.